Hai, balik lagi sama aku dengan kamarku yang berantakan. Super duper berantakan karena aku males. Makanya kalian jangan males ya. Karena kalau udah kayak gini susah banget ngeberesinnya. Butuh waktu yang lama dan juga butuh tenaga yang lebih. Meja aku pun udah gak ada space-nya. Oke, mari kita beres-beres. Di luar juga lagi ada yang beresin, jadi kalau ada yang ngeliat orang mondar-mandir di depan kamar aku, itu tukang yang lagi beres-beres, bersih-bersih, dan hari ini cuacanya sangat bagus. Let's do this! Udah selesai. Setelah video ini diambil lebih dari 2 jam, hampir 3 jam, akhirnya selesai. Dan aku ngedit ini cuman jadi 4 menit. Tapi enggak apa-apa. Before afternya kelihatan banget kan, bersih. Lumayan lah ya. Walaupun sarung bantal belang-belang karena belum dicuci dan disetrika. Bed cover juga masih di laundry, dan itu di bawah rak meja ada yang belum aku beresin, kertas-kertas. Tapi lumayan lah ya segini. Segitu dulu video dari aku. Semoga video ini bisa jadi motivasi buat kalian beres-beres. Okay, don't forget to like, share, dan komen. Thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum.